7. Wah, ini jam si caci jamik tenan lho. Ini maksudnya peruntungan uang ada, perjodohan baik. Kawin dengan orang Tionghoa itu gak gampang lho, Duk. Orang Tionghoa itu menganggap dirinya lebih tua dari orang Jawa. Makanya terhadap saudara tua, yang saudara muda, diharapkan untuk hormat dan manut. Kamu ngerti, Duk? Yang lebih gak gampang lagi, kamu gak akan dihormati sebagai perempuan kalau kamu belum bisa membuktikan menjadi ibu yang melahirkan anak suamimu. Makanya, jaga baik-baik kandunganmu ini, Yandu. Sebetulnya ibu kecewa. Melihat hubunganmu sudah begitu lanjut tanpa pesta, Dok. Tapi ibu tidak punya wewenang untuk melarang cinta. Cinta itu bagiannya Tuhan. Cinta kalau sejati, pasti datangnya dari Tuhan. Kamu betul-betul cinta pada Peng Liang, Dok. Ibu akan berdoa untukmu dengan cara ibu sendiri supaya langgeng. Mari, Dok. Kalau kamu masih bicara soal tampang, itu namanya kamu belum ajak sebagai lelaki. Lelaki yang masih mempersoalkan tampang adalah lelaki yang jiwanya miskin. Melihat perempuan hanya pada manfaat, bukan martabat. Bapak. Tetap cinta kamu, Nuh. Aku tetap cinta kamu. Siap membantu. Sing penting, kalau nanti Indonesia merdeka dan kalian semua mendapatkan kedudukan di pemerintahan, ya jangan lupa sama saya. Saya ini cuma pengen hidup tenang, tanpa deg-degan, bersama keluarga. Iya, Thomas. Atas nama pejuang bangsa, saya mengucapkan selamat dan terima kasih. Saudara-saudara, barangkali bertanya, apa yang mendorong saya berdiri di sini? Satu-satunya hal yang mendorong saya berdiri di sini adalah keluarga. Keluarga dibina dari cinta. Dan cinta itulah yang membawa saya kepada cita-cita. Dan satu-satunya orang yang memberikan cinta untuk saya, menyadarkan saya tentang cinta,
dia adalah seorang perempuan. Siapakah perempuan itu? Dia tidak lain dan tidak bukan adalah Siti Nurhayati yang biasa dipanggil Nur.